Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, hafizhakumullah. Kita lanjutkan belajar mengaji Al-Quran, masih pada surah Al-Baqarah ayat 144 dengan tartil dan pelan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat semuanya, kita mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'. Kita ulang sekali lagi. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'. Qad, di sini ada dal berharokat sukun asli berada di tengah-tengah kalimat, dipantulkan hukum bacaan qalqalah sughra. Qad nara ra panjang dua ketukan, ra dibaca tebal, ra ra. Nara nanya pendek, nara taqallubang taqallubang lu, di sini ada lam bertasydid ditekan, taqallubang taqallubang wajhika. Wajh di sini ada jim berharokat sukun, sukunnya adalah sukun asli, dipantulkan, ini adalah hukum bacaan qalqalah sughra. Wajhika, kanya dibaca pendek karena rawan sekali di ujung-ujung lafaz seperti ini sering dibaca panjang. Wajhika fis, nah, ini salah ya, pendek. Wajhika wajhika pendek. Fis sama, ada al samsiah ya, alnya tidak terbaca, langsung masuk ke huruf sin. Fis fis sama, di sini ada matobi'i, ada alif sebelumnya fathah, matobi'i bertemu dengan hamzah ini yang berwarna biru ini di dalam satu kalimat. As-sama ini satu kalimat atau satu lafad, maka dia dibaca panjang lima ketukan, hukum bacaan mat wajib mutaswil. Kita lanjutkan. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, falanuwalliyannaka, pendek semua ya ini, falanuwalliyan, ini tahan nun bertasydid, lian ditahan selama dua ketukan, liyannaka, kanya pendek, qiblatan ta, qib ada ba sukun ya, ba berharokat sukun asli di tengah-tengah kalimat dipantulkan, qib qiblatan ta, di sini ada fathatain bertemu dengan huruf ta berwarna hijau ini, dia hukum bacaan ikhfa. Cara membacanya yaitu disamarkan dan didengungkan selama dua ketukan. Tauru ada ro sukun sebelumnya berharokat fathah, dia dibaca tebal. Tauru tauru do tauru do, donya dibaca panjang selama dua ketukan mulhaq maltobi'i. Tauru doha doha, ha panjang dua ketukan maltobi'i karena di sini ada alif sebelumnya fathah. Taurudoha, kita lanjutkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, fawalli
وجهك شطر المسجد الحرام. فولي فولي ditekan karena ada lam bertasydid. وجهك ada jim berharokat sukun asli dipantulkan. Wajh وجهك pendek. Syatr syatr ada ta berharokat sukun dipantulkan. Syatr syatrul ron ada al di sini al qomariyah dibaca dengan jelas. Syatrul mas masjidil ada al qomariyah di sini dibaca jelas. Masjidil haram haram roknya dibaca panjang boleh 2 sampai 6 harokat karena hukum bacaan mat arid di sukun. Kemudian roknya ini dibaca dengan tebal. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kita ulang sekali lagi. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa haitsu di sini ada ya sukun sebelumnya fathah tidak dibaca panjang. Wa haitsu hukum bacaan lin atau layin. Ma panjang dua ketukan ya. Di sini ada alif sebelumnya fathah matobi'i. Jadi diingat-ingat kalau ada alif sebelumnya fathah seperti ini maka dibaca panjang. Kuntum kuntu di sini ada nun sukun. Nun yang menyandang harokat sukun bertemu dengan huruf ta. Ini adalah bacaan ikhfa. Cara membacanya disamarkan dan didengungkan selama dua ketukan. Kuntum tum fa mim sukun bertemu dengan huruf fa. Dibaca dengan jelas, tidak boleh dipantulkan, tidak boleh didengungkan. Contoh bacaan yang memantul. Kuntum tum fa salah atau didengungkan. Kuntum salah juga ya, harus dibaca dengan jelas. Kuntum fawallu ditekan ada tasydid di sini. Fawallu panjang dua ketukan karena ada wawu sukun di sini sebelumnya dhammah. Ya, atau dhammah berhadapan atau bertemu dengan wawu sukun. Wujuh panjang dua ketukan. Matobi'i juga wawu sukun sebelumnya dhammah. Wujuh panjang juga di sini ada wawu sukun sebelumnya dhammah. Hakum pendek. Wujuhakum syah ada mim sukun tidak bertemu mim dan ba ya dibaca jelas. Tidak boleh dipantulkan, didengungkan, tidak boleh. Syatu di sini ada huruf ta berharokat sukun asli dipantulkan qalqalah sughra berada di tengah-tengah kalimat. Syatu syatrah syatrah di sini ada hak dhamir. Hak dhamirnya disukunkan ya dengan bunyi hak. Syatrah syatrah roknya dibaca tebal. Kita lanjutkan. Wa innalladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa innalladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa inna ada nun bertasydid ditekan ditahan selama dua ketukan. Hukum bacaan gunnah musyaddadah. Ingat-ingat kalau ada nun atau mim ya, nun atau mim yang bertasydid itu cara membacanya ditekan dan ditahan selama dua ketukan. Wa in wa innalladzi innallah langsung masuk ke huruf lam bertasydid. Hukum bacaan al-syamsiyah. Alladzi dzi panjang dua ketukan ada ya sukun sebelumnya kasrah. Nanya pendek. Utul utul u yang pertama ini panjang u karena ada wawu sukun sebelumnya dhammah.
Utul langsung masuk ke huruf lam ya. Di sini ada hukum bacaan Al-Qamariyah dibaca dengan jelas. Hindari membaca memantul di sini ya. Tidak boleh membaca utul utul salah. Yang betul adalah utul kitabah kitabah ya. Utul kitabah kitabah tani panjang dua ketukan. La ya'lamuna la ya'lamuna mu panjang dua ketukan wawu sukun sebelumnya dhammah. Nanya pendek. Anna ada non bertasydid ditekan ditahan. An ditahan selama dua ketukan ya. Annahul hul di sini ada al-qamariyah dibaca jelas. Annahul haqqu haqqu ditekan mir rabbihim nun sukun bertemu dengan huruf ra dimasukkan tanpa didengungkan mir rabbihim ya masuk tanpa dengung. Hukum bacaan idgham bila ghunnah rabbi ba-nya bertasydid ditekan dan dibaca pendek mir rabbihim. Kita lanjutkan wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Kita ulang sekali lagi wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Wa mallahu langsung masuk ke lafaz Allah atau lafzul jalalah wa mallahu ya dan dibaca tebal maullah maullah tidak boleh dibaca wa mallahu salah ya karena lafaz jalalah atau lafaz Allah sebelumnya fathah. Jadi kalau ada lafaz Allah atau lafzul jalalah sebelumnya fathah atau dhammah itu dibaca tebal ya dengan bunyi loh wa mallahu loh loh wa mallahu panjang dua ketukan. Bigho bigho panjang dua ketukan karena di sini ada alif sebelumnya fathah. Bigho filin filin ada kasrotain bertemu dengan huruf ain dibaca dengan jelas karena huruf ain adalah salah satu huruf idhar. Am am mim bertasydid ditekan ditahan selama dua ketukan. Amma panjang dua ketukan mad tabi'i ya'malun mad arid lis sukun. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan bermanfaat wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.